Hai Sochan, ketemu lagi dengan Candu Fakta. Sobat, fenomena alam terkadang bekerja di luar akal manusia. Bahkan cenderung tak terduga. Ada yang menakjubkan, ada pula yang menakutkan. Namun di luar itu semua, ada fenomena yang tergolong unik dan aneh sehingga membuat masyarakat yang melihat bertanya-tanya mengapa itu bisa terjadi. Nah, penasaran seperti apa? Yuk simak sampai habis, check it out! Eits, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya sob. Nah, kalau sudah, mari kita simak videonya. Ikan naik ke daratan. Banyaknya ikan puyuh naik. Sobat, baru-baru ini terjadi fenomena langka dan jarang sekali terlihat, yakni ikan sungai keluar dari air menuju ke jalanan sampai masuk ke sebuah musala viral di media sosial. Diketahui, ikan tersebut adalah ikan gabus dan ikan puyuh. Nah sob, video ini diunggah oleh pengguna Facebook bernama Su Ahmad pada hari Kamis 19 Agustus 2021. Pada postingannya, ia menjelaskan bahwa video tersebut terjadi di Surau atau Musola Sulaiman di Kuala Selangor, Malaysia. Nah, dari video tersebut terlihat bahwa gerombolan ikan tersebut awalnya berada di tepian sungai. Namun ikan tersebut malah naik ke daratan dan berjalan layaknya hewan yang hidup di daratan. Tak hanya itu, ikan-ikan tersebut pun berjalan menuju musola, bahkan ada yang sampai masuk ke dalamnya. Video ini pun mendapatkan perhatian dari pengguna media sosial dan menyebut berbagai kejadian yang melanda Malaysia saat ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sob, dari postingan yang viral tersebut pun banyak yang beranggapan bahwa itu adalah pertanda akan terjadinya bencana alam. Salah satunya dari komentar dari akun yang bernama Manis Mohtar ini, ia menuliskan, "Allah Allah, hanya mereka yang mau percaya. Ini sepertinya bencana alam akan terjadi. Allahu, tapi pasti banyak orang yang meremehkan hal-hal seperti ini, padahal Allah sedang menunjukkan kebesarannya." Ikan melompat ke daratan. Nah sob, tidak hanya itu, baru-baru ini juga terdapat fenomena yang serupa. Warga sekitar pantai Marina Bum, Banyuwangi, Jawa Timur, kaget melihat ribuan ikan meloncat ke daratan. Ikan-ikan tersebut loncat ke dermaga yang tingginya sekitar 1 meter di atas permukaan laut. Mereka yang berada di sekitar lokasi langsung memungguti ikan-ikan tersebut. Peristiwa ini juga terekam dalam video amatir yang tersebar melalui beberapa platform media sosial. Salah satu saksi mata kapten kapal yacht yang bersandar di dermaga tersebut mengatakan bahwa fenomena ini terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat pada Minggu 8 Agustus 2021. Ia menyebutkan bahwa banyak sekali ikan-ikan yang loncat ke dermaga, bahkan jumlahnya hingga ribuan. Warga dan pegawai di sekitar lokasi itu pun langsung berebut ikan-ikan tersebut dengan wadah plastik dan kantung kresek. Ia mengaku bahwa sudah 2 kali melihat fenomena itu. Peristiwa sebelumnya terjadi pada suatu sore di pekan lalu. Kejadian itu berlangsung sejak petang hingga menjelang malam. Nah sob, dari keterangan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Banyuwangi mengatakan, ikan yang loncat ke dermaga itu ada jenis ikan sempenit kecil atau lemuru. Ia menyebut bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan fenomena ikan itu loncat ke daratan. Pertama, kawanan ikan sempenit itu dikejar oleh ikan pemangsa atau ikan predator yang lebih besar. Selain itu, faktor yang kedua adalah pergantian musim dan kondisi arus air.
Ia pun tak menutup kemungkinan ikan-ikan itu meloncat karena perairan tersebut tercemar. Nah sobat, itulah tadi beberapa fenomena alam langka yang baru-baru ini terjadi. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini.